Wow, shalom sahabat Ngobras. Saya ada di Pamukkale, tempat di mana ada jemaat Laodikia. Tapi kita tidak berada di situs dari jemaat Laodikianya, tapi ada di tempat di mana air hangat suam-suam kuku seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu 3 ayat 14 tentang jemaat Laodikia. Kamu kalau panas, panas sekalian, dingin-dingin sekalian, jangan suam-suam kuku, Pak. Wah, ternyata ini bukti otentiknya ada yang tertulis di dalam Alkitab. Apa story behind dari suam-suam kuku ini? Ya, jadi kota Laodikia ini sebenarnya kota yang mengalami kesulitan air sebenarnya. Dia dirancang untuk menjadi kota benteng, tapi akhirnya dibatalkan. Dibatalkan karena masalah air. Dia nggak punya sumber air di dalam, dan sumber air yang untuk air minum ini susah, tapi ternyata juga ada dua sumber air yang masuk ke Laodikia. Yang pertama ini dari Pamukkale ini, sumber air panasnya karena ada mineralnya. Lalu ada dari Kolose, itu ada air dingin. Maka air panas dari Pamukkale dan Laodikia bertemu, lalu dia menjadi suam-suam kuku, ya tidak panas, tidak dingin, lalu masuk ke Laodikia. Wow. Nah, jadi di Laodikia itu familiar sekali. Orang tahu lah kalau ngomong Laodikia itu ada sumber air yang suam-suam kuku. Nah, itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk bicara tentang jemaat Laodikia. Kamu tidak panas, tidak dingin. Ya, kamu suam-suam kuku. Nah, air yang suam-suam kuku apalagi mengandung mineral seperti ini, nggak bisa diminum. Ya. Nah, orang minum langsung memuntahkan keluar. Nah, makanya Yesus bilang, kamu ini tidak panas, tidak dingin. Ya. Kamu suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan kamu keluar dari mulutku. Ya. Wow. Jadi maksudnya apa? Ini kan kita bicara soal panas rohani, dingin rohani. Jadi panas rohani itu artinya bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan, berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi dingin itu sama kayak orang kafir total. Ya. Yang sama sekali tidak ada apa-apa pun untuk Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bilang lebih baiklah kamu pilih panas atau dingin sekalian. Sekalian, ya, jangan suam-suam. Daripada kamu suam-suam, mau dibilang kamu gak ikut Tuhan juga dalam kenyataannya, actionnya kamu ada. Tapi mau dibilang kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan juga kamu gak pernah sungguh-sungguh. Ya, itu sesuatu yang menjijikan. Dan akhirnya, ya aku sama seperti orang memuntahkan air ini dari Laodikia, Tuhan akan memuntahkan. Dan jelas bahwa itu mereka ya mengalami kondisi rohani seperti itu. Makanya Tuhan pakai apa yang terjadi dan memang merupakan khas Laodikia untuk bicara di Wahyu pasal 3. Jadi segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu ternyata punya background dan tidak hanya sekedar asal ngomong saja. Ketika Tuhan Yesus menulis dan menyampaikan tentang jemaat di Laodikia itu ada dasarnya. Sumber air panas, sumber air dingin, dan di sini ketemunya suam-suam kuku. Dan karena nggak bisa diminum sehingga akan dimuntahkan. Demikian firman Tuhan dikatakan gitu ya. Nah, sekarang ini kita juga akan berdiskusi, ngobrol Alkitab santai Pak, mengenai background dari jemaat Laodikia. Kalau tadi tentang suam-suam kukunya, apa sih sebetulnya background dari kata Laodikia dan jemaat ini sebenarnya seperti apa? Laodikia itu sebenarnya nama orang. Nama orang yang itu adalah nama seorang perempuan. Suaminya tuh seorang raja yang akhirnya membangun kota ini dan dipersembahkan kepada istrinya Laodikia, lalu akhirnya diberi nama Laodikia. Itu latar belakangnya namanya seperti itu, Pak. Dan ini tadi saya bilang kan ini gagal menjadi kota benteng. Ya. Dia menjadi kota perekonomian, kota perdagangan, kota perbankan. Ya. Bahkan mereka juga bikin koin sendiri versi Laodikia. Jadi kaya raya orang-orang di sini memang. Jadi kalau Laodikia pada zaman sekarang punya Bitcoin sendiri. Gitu. Ya. Nah, tapi justru karena kekayaan itulah, bahkan juga di sini ada pabrik, Pak. Di Laodikia itu ada pabrik obat. Ya. Obat mata, obat telinga, tapi khususnya obat mereka memproduksi salep khusus mata. Ya, salep khusus mata. Nah, tapi ternyata itu berbanding terbalik dengan kondisi rohani mereka yang mereka kira mereka kaya. Memang mereka kaya secara jasmani, tapi Tuhan bilang, kamu kira kamu kaya, padahal kamu miskin, telanjang, buta, melarat. Dan itu ditulis di dalam kitab Wahyu. Ya, ditulis dalam kitab Wahyu. Makanya belilah padaku salep untuk matamu, minyak untuk matamu. Itu karena memang mereka ada minyak, salep untuk mata di sini. Belilah padaku emas yang murni, karena mereka juga punya emas banyak di sini.
karena mereka penambang emas. Penambang emas. Nah, makanya belilah daripadaku. Mereka pabrik kain wol itu ada di sini. Ya. Makanya dibilang kamu, jadi mereka pakaian pasti oke, tapi Tuhan bilang kamu tidak tahu, kamu telanjang. Kamu boleh pakai wol, tapi kamu secara rohani kamu telanjang. Wow. Ya. Ini hermeneutika, ini penafsiran Alkitab, di mana ketika kita melihat dari budaya, sejarah, geografis, ternyata semuanya itu tertulis, ada dan nyata pada zaman itu, dan bahkan masih bertahan sampai hari ini. Ya. Jadi sumber mata air, dan ya nggak mungkin ini diminum, ini kualitas airnya. Ya. Menjadi kesulitan bagi kita kalau kita membaca Alkitab tanpa tahu background sejarahnya, itu menjadi sesuatu yang asing. Tapi begitu kita tahu, tapi untuk penerima pertama dari surat itu, mereka ngerti. Ini semua adalah sindiran untuk mereka. Mereka kaya, tapi dibilang kamu miskin. Artinya, mereka berpakaian wol, tapi dibilang kamu telanjang. Mereka punya salep mata, tapi dibilang kamu buta. Ya, artinya, Tuhan menilai itu tidak tergantung pada aspek fisik. Ya, secara fisik, orang bisa merasa diri hebat, kaya, dan ini. Tapi bagi di mata Tuhan, tidak. Jadi, kita tidak salah ya kalau kita kaya, kita mapan ya, tapi penting adalah bahwa apakah kemapanan kita secara jasmani itu berjalan berbarengan dengan kondisi rohani yang baik atau tidak. Dan berdampak kepada pekerjaan Tuhan. Ya, ya. Dan ya orang-orang Laodikia kayak begitu, mereka tidak panas, tidak dingin, sebenarnya orang suam-suam kuku, begini orang tidak percaya. Ya. Makanya Yesus bilang, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Berarti Tuhan Yesus ada di mana? Di luar dong. Di luar. Makanya dia mengetuk, siapa buka pintu aku akan masuk. Jadi dengan kata lain bayangkan bahwa ini gereja, tapi ternyata gereja tapi Tuhan Yesus ada di luar. Iya. Makanya paling penting adalah supaya kita tidak suam-suam kuku, betul-betul buka hati dan terima Yesus. Kebanyakan suam-suam kuku terjadi pada orang Kristen KTP. Ya. Yang hanya KTP saja Kristen. Karena itu perlu buka hati, terima Yesus. Dan itulah itu kerennya ngobrol Alkitab santai. Kita bukan hanya sekedar santai-santai ngobrol kosong begitu saja, tetapi ada dasar-dasar Alkitabnya dan sejarahnya. Bahkan Anda bisa langsung link ke IG atau di Facebook RCC Jakarta Revival Community Channel, di mana membahas hal-hal tentang ngobrol tentang Alkitab. Tetapi ada literatur dan data-data yang nanti akan kami sertakan di dalam video, sehingga Anda tidak hanya belajar Alkitab secara serampangan dari pengajar-pengajar yang kadang menafsirkan secara ngawur. Pak, ini penting sekali. Sekaligus kita selipin pentingnya penafsiran hermeneutika Alkitab, karena ternyata semua bukti-bukti yang tertulis dalam Alkitab itu nyata gitu. Apa pentingnya itu, Pak, dalam kita membahas, mengulik kebenaran? Gini, kebanyakan kesalahan banyak penafsir Alkitab modern, saya nggak sebut penafsir sih, pengkhotbah-pengkhotbah modern, itu adalah mereka langsung mengambil teks, lalu langsung memberikan penerapan kepada para pendengar khotbah pada masa kini. Tapi itu sesuatu yang salah. Pertama, kita harus mencoba memahami teks itu sebagai penerima pertama dari surat itu. Jadi apa sebenarnya pesan dari penulis, yang penulis mau, pendengar penulis pertama terhadap pendengar atau penerima surat pertama, ya, itu harus dipahami dulu. Setelah itu dipahami, baru kita cari aplikasi yang cocok dengan kehidupan kita. Karena secara rohani memang kita bilang bahwa itu firman Tuhan untuk kita. Tapi secara aslinya, misalnya surat kepada jemaat Laodikia kan bukan untuk kita, untuk Laodikia. Jadi kita harus berada pada posisi orang Laodikia. Esra Soru menulis surat buat Yosua Ian, harus dipahami dulu gitu. Ya, dari sisi Esra Soru dan Yosua Ian penerimanya seperti apa? Gitu. Setelah itu baru cari penerapan yang cocok dengan orang di mana-mana kan, di Indonesia misalnya kan gitu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menggali firman Tuhan secara dalam, dan message dari firman itu kita nggak tangkap. Nah, sekarang ini kan orang baca firman langsung aplikasi dalam hidup kita. Ajar topikal, yang penting lucu, yang penting menarik, pokoknya keren. Ya. Wow, saya percaya saudara diberkati melalui ngobrol santai kita di Pamukkale dengan air hangat, rendem-rendem kaki. Ini daki-daki dan bakteri-bakteri di kaki kita mati semua nih di sini. Pak Esra, closing statement, apa pesan Tuhan yang Pak Esra mau sampaikan buat sahabat Kudus, jemaat Laodikia? Ya, bagi saudara yang sudah ikut Tuhan, yang mungkin sudah semangatnya mulai kendor,
awal-awal saudara ikut Tuhan begitu berapi-api, begitu bersemangat, tapi dengan berjalannya waktu bertahun-tahun banyak hal membuat kelihatannya kok menjadi suam-suam. Bangkit kembali, ya ingatlah bagaimana betapa bersemangatnya, betapa panasnya saudara bersama-sama dengan Tuhan pada awal saudara percaya Yesus. Dan bangkitkan kembali dan kembali bergairah, berapi-api untuk Tuhan. Lebih baik panas atau dingin daripada suam-suam gugur. Tapi yang tentu saja itu bukan berarti Tuhan mau supaya kita dingin. Yang Tuhan mau adalah kita betul-betul panas. Jadi sahabat ngobrol jangan lupa selalu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala karena tidak ada banyak waktu lagi. Siap untuk melayani Tuhan. Jangan lalai, terus maju dan terus jadi berkat. Keep inspiring and stay blessed. Dari Pamukkale kami sampaikan pesan firman Tuhan ini bersama Bapak Pendeta Ezra Soro dan saya Yosua ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.